Halo teman-teman, dimanapun Anda berada, welcome back to my channel. Jadi hari ini aku mau bikin ikan bakar bumbu kuning yang super pedes banget. Jadi bumbunya itu ada bawang putih. Jadi bawang putihnya itu biasanya aku kasih lebih banyak lagi, guys. Selanjutnya kita kupas bawang merah, guys. Jadi bawang merahnya itu jangan diberikan agak banyak, jadi sedikit aja. Bumbu selanjutnya kita gunakan kunyit. Nah, ini dia yang bikin pedes ikannya. Kita tambahkan cabai rawit ya, karena sengaja ini bikin ikan bakarnya yang pedes. Nah, ini dia bumbunya, guys, sudah dibersihkan dan bisa kita lihat kalau komposisi dari bawang putihnya itu lebih banyak daripada bawang merahnya. Selanjutnya kita ulek bumbunya. Jadi aku nggak blender, aku ulek aja biar natural. Nah, kemudian ditambahkan sedikit minyak, guys. Kita campur ke bumbunya. Nah, ini dia ikannya, guys. Ikan seger banget. Ini aku pakai ikan karang dan ini bumbunya tadi, guys. Selanjutnya kita siapkan pembakaran dan ini aku menggunakan batu kelapa untuk menghidupkan apinya, guys, karena cepet banget kalau pakai batu kelapa. Dan ini arangnya. Nah, sekarang saatnya pembakaran, guys. Ini kita kasih lumuri bumbu di atasnya biar nyerap, guys. Dan ini dia cabenya nampak banget ya, guys, di bagian perutnya. Jadi guys, aku bakar ikannya itu nggak semuanya pedes. Jadi ada yang nggak pedes, guys, yang itu, dan satu lagi yang ikan itu, guys. Jadi nggak pedes itu buat anak ya, guys. Ikan.
Jadi guys, ini dia hasil pembakarannya dan siap untuk makan siang. Thank you for watching guys.